Apakah benar di setiap malam Jumat ahli kubur pulang ke rumah meminta doa? Tapi ikhwati jazakumullah, tidak ada satu riwayat pun tentang masalah ini ya, bahwa ahli mayit atau ahli kubur ya, ahli kubur keluar dari kuburnya kemudian mendatangi rumah-rumah kerabatnya untuk meminta doa. Perkara ini ikhwati jazakumullah adalah perkara yang sangat berat, dan ini masuk ke dalam perkara akidah ya, perkara akidah. Sesuatu yang tidak bisa kita lihat dan hanya kita yakini, itu namanya masalah akidah. Permasalahan akidah tidak bisa ditetapkan hanya dengan konon katanya, tidak bisa. Harus ditetapkan dengan dalil yang sahih, baik itu dari Al-Qur'anul Karim atau dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sampai hari ini wallahu alam, saya tidak mendapatkan penjelasan bahwa orang yang meninggal hidup kembali atau ruhnya kembali ya. Hanya disebutkan bahwa ruh itu dibalikkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada ahli mayit atau kepada mayit ketika kita mengucapkan salam saja ya. Ketika kita mengucapkan salam di kuburan ya, maka raddallahu ruhu, Allah mengembalikan ruh kepada jenazah, kepada mayit di dalam kubur tersebut, faraddas salam, dan dia menjawab salam. Dan ini sudah kita jelaskan juga maknanya, sebagaimana dijelaskan oleh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Maknanya adalah bahwa mayit itu tidak mendengar, tidak mendengar salam kita, tetapi kemudian disampaikan salam kita itu kepada ruhnya mayit tersebut. Disampaikan salam kita itu kepada ruhnya mayit tersebut, kemudian ruh itu menjawab salam tersebut. Sebagaimana kita mengatakan, tolong sampaikan salam saya kepada si fulan ya, teman kita tapi tidak ada di situ, kebetulan yang ketemu ini orang yang sering ketemu dengan teman kita itu, kita bilang nentong ntar sampaikan salam saya kepada si fulan ya, oh iya nanti saya salamkan Ustaz. Dia ketemu orang tersebut kemudian dia mengatakan, si fulan tadi menyampaikan salam untuk antum. Oh iya, maka dia jawab apa? Assalamu alayka wa alayhi salam. Ya, assalamu alayka wa alayhi salam. Ya, salam kepada engkau dan kepada beliau. Ya. Jadi seperti itu. Jadi ketika kita melewati kuburan, kita mengucapkan salam, assalamu alaykum ya ahlad diyar. Wa inna insyaallah bikumul lahiqun. Maka Allah mengembalikan ruh kepada jenazah tersebut dan dia menjawab salamnya. Adapun dalam masalah-masalah yang lain tidak ya, apalagi hidup kembali ya, karena jelas innalillahi wa inna ilaihi rajiun, sungguhnya kita milik Allah dan kembali kepada Allah. Dan apabila orang sudah masuk ke dalam kubur, maka kubur itu disebut barzah. Apa itu barzah? Barzah adalah al-hajiz baina syai'aini, sesuatu yang membatasi dua sisi, sisi yang sini, sisi yang sini, dan tidak akan mungkin bercampur. Tidak akan mungkin bercampur antara sisi ini dengan sisi ini. Jadi enggak mungkin orang dikubur hidup lagi. Jalan-jalan enggak ada. Ya. Termasuk dalam ini perkara tentang ucapan salawat kepada Rasulullah, ya. Kita disuruh bersalawat dimanapun kita berada. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana mungkin salawat itu sampai kepada engkau padahal engkau dalam keadaan mayit? Mati." Ya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salam kalian akan sampai kepadaku. Ya, salam kalian akan sampai kepadaku. Maka ini bukan berarti bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hadir di setiap orang yang membaca salawat, tidak. Karena ada hadis lain mengatakan innalillahi malaikatan sa'ihuna fil ardi. Sungguhnya Allah memiliki malaikat-malaikat yang selalu bertebaran di muka bumi. Yang mereka mendengar setiap orang-orang yang mengucapkan salam kepada Rasulullah. Maka para malaikat ini datang kepada ruhnya Rasulullah dan menyampaikan salam tersebutnya. Jadi ketika sudah masuk ke alam barzah, maka tidak akan bisa mencolot balik ke dunia, entah jadi sundel bolong, jadi apa lagi, pocong dan sebagainya, enggak ada. Itu kerjanya setan itu ya, kerjanya setan. Ya, karena Allah Taala berfirman apa? Bahraini yaltaqiyani bainahuma barzahun la yabghiyan. Ada dua laut yang saling terpisah, yang keduanya tidak bisa nyampur, barzah.
Jadi barzah itu sesuatu yang tidak bisa nyampur. Jadi enggak ada kubur apa ahli kubur pulang ke rumah. Walaupun ikhwati azakumullah masalah doa kepada ahli kubur masuk ke dalam kubur. Dalam riwayat Tirmizi kalau tidak salah disebutkan doa-doa itu masuk ke alam kubur seperti hembusan angin yang sepoi-sepoi dingin kepada ahli kubur. Ya, ketika ditanya apa ini ya Allah, ini adalah doa-doa dari keluarga kalian yang saleh. Ya, doa-doa orang-orang di dunia. Jadi doa itu yang sampai, bukan ruhnya yang pergi-pergi. Ya, apalagi ataupun juga yang di hari-hari pertama meninggal. Ya, walaupun ada nukilan dari seorang ulama tabi'in atau tabi'in, tabi'ut tabi'in ya. Al-Makhul kalau tidak salah. Al-Makhul rahimahullahu taala menyebutkan bahwa jenazah itu apabila baru dikuburkan dia akan berkeliling di antara rumah-rumah tersebut. Namun sampai saat ini wallahu alam saya tidak mendapatkan riwayat yang menyokong pendapat dari Imam Makhul tersebut, baik hadis maupun Al-Qur'an, tetapi hanya qaul, ucapan beliau. Dan ini adalah masalah akidah, maka kita tidak bisa menisbahkan perkara tersebut dengan ucapan seseorang yang bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka perkara akidah tidak bisa kita terima dengan ucapan-ucapan selain dari Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam.